Capek banget. Kenapa sih capek? Kenapa sih? Bukannya kamu nggak capek? Enggak, gini deh, gini deh. Kamu tahu nggak Dik Doang? Siapa? Tahu nggak Dik Doang? Enggak. Host Dik Doang? Nggak tahu? Kenapa? Enggak tahu. Harus tahu. Ya nggak gitu. Masa kemarin aku baca namanya Dik Doang, tapi sebenarnya namanya bukan Dik Doang. Namanya siapa? Ada lah, kamu nggak perlu tahu. Kayak nggak semua urusan. Kenapa aku sih kamu tuh alasannya tuh berbelit-belit? Kamu tuh kemana-mana gitu. Aku kan nggak nanya host Dik Doang. Kenapa kamu bahasnya malah Dik Doang? Ini tuh lagi masalah kita, Tang. Kenapa kamu mikirin orang? Ngapain mikirin nama orang? Semua orang juga nggak tahu kenapa. Ah, Ella dan Nurul mulu. Aku tuh pusing. Nggak, iya itu fiction di standar 2 aja. Tapi bawahnya kasih keset biar-biar lantainya nggak retak. Ah, kenapa-kenapa tadi? Kenapa kamu bisa sampai segitunya sih sama bisa nyuruh-nyuruh Nurul gituin fiction? Aku juga bisa. Kamu bisa standar 2 fiction, ha? Bisa nggak kamu standar 2 fiction? Enggak. Cuman Tuh, gara-gara itu doang. itu tuh sulit ya. Coba kamu kalau ke Citraland, terus nggak dapet parkiran yang pas, kamu gimana motor fiction kita mau disimpan mana? Ya kan kamu bisa ganti motor Bintang. Aku nggak suka ya motor Beat ya. Bagasinya nggak bisa nyimpen helm kayak. Enggak deh. Gak Cuman bisa. gara-gara dia bisa standar fiction doang sampai kamu akhirnya ninggalin aku. Enggak, ini kita jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Enggak, maksudnya kita perbincangan jangan kemana-mana. Kayak, kamu gak bisa ya disenyum-senyumin manis gitu ya. Aku gak suka loh. Kita lagi marah-marah terus kamu coba-coba memancing mania mantap. Kayak gimana? Ah, makin diomongin makin begitu. Ya udah, enggak. Ya udah, enggak. Aku juga tadinya gak mau senyum. Terus? Ya daripada aku marah-marah, terus pikiran aku kemana-mana, terus aku tambah banyak jerawat gara-gara kamu doang. Terus akhirnya kamu ninggalin Nurul. Enggak ya. Enggak Nurul. Enggak gini deh biar kamu percaya ya. Kamu kenalin, ini teman kosan aku, dia dari Cikarang. Namanya Ulul. Ulul? Ulul? Yang kamu omongin ke aku itu benar? Bener, hal-hal Pak. Negatif yang kamu bilang. Aku belum pakai celana, lupa. Kamu jangan maksain teman aku ngobrol pas dia belum pakai celana ya. Kayak Ulul itu alpukat. Ulul itu alpukat. Emang nggak boleh alpukat pakai. Kamu tuh rasis ya. Emang nggak boleh lah. Ah, alpukat pakai celana nggak boleh. Hah? Pelit ya. Banget kamu tuh. Iya emang alpukat pada dasar yang lama kecil. Nih kenalin namanya Ulul Wati. Ulul. Yang Ulul kemarin Wati. Kita chat. Ulul Wati. Ati. Wat. Ya. Wat. Yang kemarin kamu omongin ke aku Bintang itu benar. Kalau Bintang itu baik ke semua cewek. Jangan bilang-bilang dia. Aku takut ketahuan. Yaudah. Tapi mau maaf nih ya. Aku kayak obat nyamuk, kayak banyak yang ngomongin, cuma ya udahlah ya, nggak usah body shampoo gitu ya, kayak apa sih segala demikian. Nggak, udah lu balik dulu ya. Nggak, udah ini kita nggak, udah deh gini deh, ini kita dua-duanya lagi kacau, lagi pusing. Ya udahlah, kita ngobrol lagi lain waktu pas ya udah berbaik aja semuanya ya. Ini kita kayaknya lagi